Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini aku pengen bikin tutorial bagaimana cara mengganti password Monton ya. Oke, ini caranya gampang banget. Langsung aja kita pergi ke pengaturan akun. Setelah itu kita ke ganti akun. Kita pilih akun Monton seperti biasa. Setelah itu kita pilih lupa sandi ya teman-teman. Kita masukkan alamat email kita yang akan kita ganti passwordnya. Nah, setelah itu kita kirim. Email untuk reset password telah dikirim ke email pendaftaran Anda. Silakan cek email Anda segera. Terima kasih. Langsung aja kita cek ke email kita ya teman-teman. Kita buka email. Nah, agar mudah mencarinya ini langsung aja kita ketikkan Monton ya. Nah, kalau udah kayak gini Monton akun langsung aja kita pencet. Kita klik linknya. Kita tunggu beberapa saat ya, sabar. Oke, nah di situ kayak tertulis kata sandi baru dan kayak kita disuruh ngulangin masuk kata sandinya lagi. Kata sandinya ini usahakan harus memuat huruf besar, huruf kecil, dan pakai beberapa angka ya teman-teman, biar kayak lebih kuat aja gitu dan nggak mudah di hack sama orang gitu. Nah, kalau udah kita konfirmasi. Yeah, udah selesai. Kita konfirmasi ya teman-teman. Setelah itu kita back ke game ya. Nah, untuk mencoba akun kalian tuh udah di ganti passwordnya tadi, ini aku udah login ke akun lain, jadi aku pengen masuk ke akun yang udah aku ganti passwordnya tadi ya. Seperti biasa kita langsung masuk ke akun Monton, terus kita masukkan alamat email yang kita pakai di akun yang kita ganti passwordnya tadi. Nah, langsung ini aku udah masukin passwordnya tadi sama alamat emailnya. Nah, pergantian akun berhasil ya. Nah, ini kita mencoba untuk login ke akun yang kita ganti passwordnya tadi. Selesai. Berhasil ya teman-teman, gampang banget kan? Nah, thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Share juga apabila kontennya bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga. See you the next video. Bye-bye.